Di era modern seperti saat ini, tingkat mobilitas yang semakin tinggi di tengah transportasi yang semakin padat melatar belakangi Prestige Aviation di bawah naungan Prestige Corp menghadirkan Ehang 216 sebagai moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan, aman, dan efisien. Terinspirasi oleh mimpi, sebuah inovasi dan didukung oleh riset yang mendalam, Ehang dilahirkan sebagai kendaraan otonom atau Autonomous Aerial Vehicle pertama di dunia. Ehang tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan pengujian yang berorientasi kepada orang dan mengutamakan keselamatan. Ehang telah membuat pusat komando dan kendali AAV pertama di dunia yang secara akurat memantau data dari keandaran Ehang AAV. Ehang bekerja sama dengan mitra global di China, Amerika Serikat, Belanda, Qatar, dan Austria yang terhubung dengan jaringan 5G dan mampu menjelajahi langit digital di dunia. Keberhasilan AAV satu demi satu telah meyakinkan kita semua bahwa taksi udara telah berada dalam jangkauan. Langit berhenti menjadi hal yang tak terjangkau, dan semua visi mimpi kita kemarin akan menjadi milik kita besok. Di bidang pariwisata, Ehang dapat menjangkau tempat yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk dijangkau secara mudah. Bayangkan jika Anda dapat melihat lebih dekat keindahan air terjun Banyumala di Bali, Lembah Baliem, dan pegunungan puncak Mandala di Papua dari sisi lain yang berbeda dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ehang 216 dapat memberikan pengalaman pariwisata yang tak dapat terlupakan. Di bidang penyelamatan medis, tentunya masyarakat Indonesia mampu mendapatkan pertolongan pertama dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Tingkat penanggulangan terhadap penyelamatan jiwa tentunya dapat meningkat secara signifikan dengan kehadiran Ehang 216 ini. Di bidang logistik, ketika AAV yang cerdas mengungguli logistik dan teknologi yang memberikan kenyamanan tanpa batas bagi kehidupan masyarakat, Ehang mengakumulasikan teknologi untuk menciptakan solusi logistik dengan AAV yang maju. Ehang telah bekerja sama dengan perusahaan logistik terkemuka untuk meluncurkan pengiriman otomatis pertama di dunia dengan mengintegrasikan sistem kabinet pintar, sehingga memberikan pelayanan yang maksimal untuk konsumen di bidang logistik, retail, dan e-commerce untuk terbang ke era logistik udara yang terbuka, cerdas, dan efisien. Di bidang manajemen smart city, setiap detik penting untuk pembangunan perkotaan. Misi Ehang adalah mendukung pembangunan gerakan smart city agar tidak mengalami penundaan. Ehang memiliki manajemen jaringan penuh terhadap pusat komando dan kendali smart city dengan penyebaran yang terdistribusi yang inovatif, sehingga Ehang mampu menciptakan platform hubungan jalur darat dan udara yang memungkinkan kenyamanan bagi industri tradisional dengan menyediakan sarana pemadam kebakaran, transportasi, dan pemeliharaan air. Ehang turut berkontribusi dalam terciptanya Green Smart City dengan kendaraan 100% berbasis listrik. Di bidang transportasi udara, Ehang mampu menjadi alternatif kendaraan yang efisien dan efektif. Ehang 216 berkapasitas 2 penumpang dengan muatan maksimal 220 kg. Memiliki kecepatan maksimum 130 km per jam, Ehang 216 sendiri mampu terbang di ketinggian mencapai 300 meter. Pesawat tanpa awak ini hanya memerlukan waktu 1,5 jam untuk pengisian tenaga. Memiliki 16 baling-baling dan 8 lengan yang bisa dilipat, sehingga mampu menghemat area parkir. Keselamatan tentu menjadi prioritas yang sangat diperhatikan oleh Ehang. Guna memastikan zero accident dalam setiap penerbangan Ehang 216, penerapan teknologi mutakhir sangat nyata terlihat pada sistem pengendalian tanpa awak. Kontrol kemudi Ehang 216 akan dikendalikan dari pusat komando dengan jaringan 4G atau 5G.
Kenyamanan berkendara pun dapat ditemui di e-hang ini karena memberikan kesempatan bagi penumpang untuk merasakan intimate berkendara tanpa adanya pengemudi lain di dalam kabin. Penumpang sendiri dapat memonitor sistem operasi cerdas melalui tab yang tersedia di kabin. Saya yakin e-hang 216 ini dapat disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia karena segi demografi yang berbentuk negara kepulauan memerlukan sarana transportasi alternatif yang sangat banyak untuk meningkatkan ekonomi secara makro. Selain itu, e-hang mampu memberikan pengalaman berbeda disertai dengan tingkat efektivitas, kenyamanan, dan efisiensi yang maksimal. Saya ingin mengajak Anda untuk memulai era baru mobilitas transportasi perkotaan yang memberikan kenyamanan tanpa batas dan memberikan kesempatan untuk merubah cara pandang berkendara yang jauh lebih maju di setiap insan. Let's change the travel experience forever. Welcome to the future. Selamat datang di masa depan.